Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan cara-cara menyediakan ayam bakar daun pandan menggunakan pemanggang ajaib ya. Mula-mula kita nak sediakan bahan perapan ayam. Kita cuci bersih ayam dalam satu ekor dipotong sederhana, masukkan garam, serbuk kunyit dalam setengah sudu makan. Serbuk ketumbar satu sudu makan. Serai ditumbuk halus dalam satu batang ya. Bawang merah ditumbuk halus dalam tiga labu. Bawang putih ditumbuk halus ya, tiga ulas. Halia ditumbuk halus dalam satu inci. Kemudian kita gaulkan ke semua bahan sebati ya. Kita gaul pakai sarung tangan plastik ataupun pakai tangan kalau jika tangan melekat kuning. Okey. Kemudian kita masukkan minyak bijan lah dalam satu sudu makan. Tujuan kita masuk minyak bijan ni untuk melembutkan ataupun mendapatkan tekstur yang lebih lembut ya, dan aroma yang wangi ya. Kemudian kita perapkan, kita tutup ya, kita perapkan selama 1 jam ataupun 2 jam ya. Bila cukup 2 jam, okey, kita buka dan kita masukkan bahan-bahan tambahan iaitu sos tiram dan juga cili yang telah dikisar sebanyak satu sudu makan dan kita gaulkan sebati lah. Okey, seterusnya sediakan daun pandan ya, kita nak mula membalut ya, kita nak balut ayam tu dengan daun pandan ya. Balutlah macam mana pun, tak kisah ya, kita balut. Tak perlu kita jangan risau, kita balut cara mana pun tak apa. Janji kita balut dan kita tutuplah. Jangan bagi nampak isi ayam. Sebolehnya lah, kalau nampak pun tak apa ya, sebab kita tak perlu rapi sangat macam kita buat ketupat ya. Ini kita balut ayam ni, dia bersegi-segi sikit lah ikut ketulan ayam tu macam mana. Tengok cara saya balut. Kita boleh sisipkan lebihan daun pandan. Saya kurang sihat, minta maaf. Batuk-batuk. Kemudian kita selitkan ataupun kita kelipkan dengan lidi ya, ataupun pencungkil gigi ya, boleh je kita nak guna ya. Kita teruskan membalut di ketulan yang kedua ya. Balutlah macam mana pun, kita buat dia tak kisah ya. Kalau isi dia nampak di sebelah tepi tu tak apa ya, janji kita balut di bahagian tengah sebab kita tak nak dia akan hangus ya. Kemudian kita kelipkan dengan lidi ya. Kita kelip bagi kemas ya. Tujuannya tak mau bagi daun tu terkeluar. Kalau kita tak buat macam ni, nanti daun dia boleh tertanggal ya. Dia mudah terkeluar. Kita kelip sekali dengan isi dia dan kemudian kita apa ni, terus selit di bahagian luar lah. Macam saya buat di video ni, kita pusing-pusing je ya, dan kita selit ya. Kita selit daun tu di bahagian dalam dan kita kelip dengan lidi tu ya. Lidi ni kita buat daripada daun nyo, daun kelapa. Dan kita pusing-pusing macam mana pun, macam saya buat ni memang tak ada masalah ya.
Nak balut ayam ni cukup mudah ya. Bukan macam nak balut ketupat. Balut ketupat memang kena balut betul ya. Balut ketupat kalau ada lubang, habislah beras tu akan keluar ya. Jadi kalau balut ayam ni tak apa ya, kita balut di bahagian tengah bagi betul-betul tutup lah. Dan kita pusing-pusing sikit ya. Dan kita siapkan lah ya. Kita habiskan. Ayam bakar daun pandan ni memang cukup wangi ya. Dia makanan yang aromanya memang wangi ya, sebab wangi daun pandan dan bahan perapan dia. Dan kalau kita panggang cara ni, panggang atau bakar lebih kurang sama ya, sebab kita akan guna pemanggang ajaib. Boleh juga gunakan pemanggang biasa ataupun pemanggang panggang atas arang ya, tak apa macam mana pun. Okey, kita dah siapkan dalam 6-7 biji. Kita panaskan pemanggang ajaib. Kalau nak sapu dengan minyak pun boleh, tak sapu pun tak apa ya, sebab kita dah balut daun pandan tu dia tak melekat ya. Okey, kita atur di atas pemanggang ajaib tu. Seterusnya kita tutup ya. Pemanggang ni kita letak atas api ya. Api dapur gas ya. Panggang hingga aroma wangi dan dia akan keluarkan air. Kita panggang hingga air itu kering ya. Ayam ni akan keluarkan air ya. Dan pemanggang ni dia memang bagus ya. Kita guna pemanggang cara ni, dia isi ayam dia lembut ya. Dan dia tak liat ya. Kalau kita guna arang, dia rasanya lebih wangi lah. Cuba wangi arang tu ya. Tapi kalau kita guna periuk ajaib ni ataupun pemanggang ajaib ni, isi ayam tu dia lebih lembut dan memang sedap juga ya. Jadi kita dah siap, boleh angkat ya. Bila dia kering dan kita bakar hingga sedikit hangus ya. Dia punya daun pandan tu kena hangus sebab kita nak bagi isi dalamnya masak betul-betul ya. Okay, boleh angkat dan kita hidang makan bersama nasi putih. Ikut kreativiti masing-masing ya, cara mana kita nak hidang. So, selamat mencuba. Sebelum tu jangan lupa subscribe, komen, like and share serta tekan butang loceng untuk video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.